Kali ini saya kedatangan tamu, sebetulnya anak-anak. Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa luangkan waktu Anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Hubungan Fuji dan Tarik tidak luput dari perhatian warganet. Tidak hanya itu, keduanya nampak semakin lengket dan kerap memperlihatkan kemesraan di media sosial. Salah satu yang dilakukan Tarik Halilintar dan Fujianti Utami adalah mengunjungi rumah Haji Roma Irama. Mereka berkunjung ke rumah sang Raja Dangdut untuk meminta nasihat. Teman-teman, saat ini kita lagi di Soneta Record di studionya Haji Roma Irama. Sekarang kita mau meminta wejangan sama beliau. Supaya kita berdua nanti kerjanya tidak begadang, tidak minum miras dan tidak berjudi, tutur Tarik Halilintar Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022. Saat bertemu dan berbincang-bincang bersama pedangdut yang disapa Bang Haji, Fuji dan Tarik mendapat beberapa wejangan. Salah satu wejangan yang diberikan Roma Irama kepada Tarik dan Fuji adalah menjaga eksistensi di dunia hiburan. Roma Irama mengingatkan pasangan muda itu untuk selalu bersyukur. Maka sangat rasional ketika bersyukur seperti itu, aku akan tambah-tambah nikmat itu, kata Roma Irama. Yang selalu saya bilang bahwa kunci dari kesuksesan ya bersyukur. Kalau bersyukur itu kan bagaimana implementasinya, yang pertama yang memberi segala sesuatu itu. Yang kedua tentu fashion yang harus dijaga, dirawat, diolah, tuturnya. Raden Haji Oma Irama atau kerap disapa Roma Irama akui tak kenal kekasih dari Fujianti Utami, yaitu Tarik Halilintar. Sorry banget Tarik, saya cuma kenal Fuji, kata Roma Irama. Pria yang mendapat julukan Raja Dangdut itu mengakui keawaman dirinya di dunia entertainment. Apa keawaman saya di dunia entertainment? Saya jarang memperhatikan dunia entertainment secara detail. Tapi Tarik ini siapa? Ungkap Roma Irama. Roma Irama kemudian menanyakan sebenarnya siapa Tarik itu. Tarik ini penyanyi, tanya Roma Irama. Bukan Pak Haji, suara saya biasa-biasa aja, tapi mau coba jadi penyanyi, jawab Tarik Halilintar. Roma Irama yang mengaku tidak tahu dengan Tarik Halilintar kemudian minta maaf. Meski tidak mengenal Tarik Halilintar, Roma Irama justru memujinya. Tapi kamu ganteng banget, puji Roma. Masya Allah, timpal Fujianti Utami. Tarik yang awalnya merasa kikuk karena tidak dikenal Roma Irama sontak tersenyum saat dipuji. Lumayanlah menyembuhkan luka, jawab Tarik sambil tertawa. Tarik Halilintar membagikan momen pertemuan dengan sang Raja Dangdut Roma Irama di Instagram. Pada postingan terbaru, Tarik menampilkan foto dirinya dan Fujianti Utami bersama lelaki 75 tahun. Adik ipar mendiang Vanessa Angel itu sangat mengagumi sosok dari seorang Roma Irama. Lebih lanjut, Fujianti Utami menerangkan hal apa saja yang dia dan Tarik pelajari usai bertemu Roma Irama. Banyak sekali ilmu yang diberikan kepada kami. Dari mulai nasihat, kehidupan dan karir, ucap Fujianti Utami. Tarik Halilintar mengucap terima kasih atas berbagai nasihat yang Roma Irama berikan kepada dia dan Fujianti Utami selama berkunjung. Terima kasih Pak Haji atas nasihat dan ilmunya. Mudah-mudahan Pak Haji selalu diberikan kesehatan, kata Tarik Halilintar. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.